Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Balik lagi sama gue DWPTR. Kita hari ini mau berangkat ke Sentul, mau lihat situasi dan kondisi para pembalap itu sebelum balapan. Preparasinya mau ngapain aja sih? Anja ya, penting kali ini bukan sama Faris. Yoi, selamat datang kembali di channel DWPTR. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Dia di video kali ini benar apa kata Faris? Kita sekarang lagi on the way mau ke Sentul karena lagi ada acara IRC Race Championship yang diadain sama IMI DKI. Dan kita sekarang lagi menuju ke sana. Kita mau lihat tadi kata Faris tuh apa? Kegiatan apa aja sih yang dilakuin sama pembalap sebelum mulai balapan? Yeah. Jadi buat yang mau tahu perjalanan ceritanya, ikutin aja terus videonya sampai selesai, oke? Okay? Jadi kita sebelum masuk ke sirkuitnya itu harus ada antigen dulu. Jadi kita sekarang mau nyari antigen dulu sebelum masuk ke sirkuit dan masuk ke pit. Setelah itu baru boleh masuk ke pit itu. Aduh ini ya. Nah, jadi sebelum masuk kita harus antigen dulu, guys. Ini formnya, terus ini meja-meja antigennya. Tuh. Ada apa? Bentar, Mbak. Covid-19 goblok. Ada sinyal anjir. Tarik napas. Enggak jadi. Kita antigen dulu, bro. Ya negatif lagi. Tai banget bocah ya. Udah negatif. Udah negatif, Pak? Oke, okay. Kasih tahu dong, Pak. Ya. Boleh. Negatif, boleh. Ya. Negatif ya. Boy, negatif, boy. Negatif nih, negatif dong. Udah, berarti enggak usah saya bawakan ini? Enggak usah, ntar saya input. Langsung input ke pelindungi. Nah. Oke, okay, thank you, Mas. Oke, okay, sama-sama. Mas, makasih, Mas. Mbak, makasih ya. Iya, makasih. Nah, negatif. Nih, kartu aksesnya nih. Ini kartu aksesnya. Makanya kita, let's go, let's go. Oke. Ternyata Dewa Petir negatif. Negatif, guys. Saya sangat berharap mereka positif. Anjing, emang. Jadi sebelum masuk kita harus antigen dulu. Ini enggak eventnya mentaati protokol kesehatan ya. Jadi setiap orang yang datang harus diantigen dan harus ada berkas ini nih, gelang-gelang ini nih. Ini gelang visitor yang pertama. Ya, terus yang kedua ini gelang hasil antigen. Jadi sekarang kita langsung masuk ke pitnya aja. Hei, Pak. Nah, sekarang kita udah nyampe di pit. Teman kita ada Bro Fahmi yang tadi nih. Oke, sama Bang Dul ada joki Bro Faris juga. Dom. Bang Dul, sehat, Bang? Halo, guys. Halo, guys. Alhamdulillah. Jadi gimana buat persiapan hari ini, Bang? Ya, insya Allah pusing. Pusing ya. Kira-kira ini motor udah kata bungkus belum nih, Bang? Setengah bungkus dah. Setengah bungkus, kendalanya apa tuh kendalanya tuh? Ya biasalah, bercet-bercet dikit. Bercet-bercet dikit ya? Ya. Yang penting hari ini udah siap buat gaspol ya? Insya Allah gaspol. Insya Allah siap. Ini motornya, motornya dari OP27 punyanya Fahmi. Ini turun di kategori apa aja, Bang? Nih, Bang? Sport 2 tak 150cc tune up, nah, sama sport 2 tak karbo 28 remet. Berarti dua ya? Dua kategori, yang open sama yang standar 28 trimmer ya? Tune up sama yang 28 trimmer. Oke. Ini motornya, guys. Yoi. Untuk jokinya, Bang. Jokinya siapa ini, Bang? Jokinya, Bang. Jokinya Faris Ibrahim. Faris Ibrahim mana ya? Nah, ini jokinya nih. Ini yang buat dua-duanya diturun, dia yang bawa? Ya, dia semua. Dia yang bawa? Oke. Okay. Di pitnya OP27, Porsche apa udah oke, okay. Nanti kita main-main lagi ke bengkel-bengkel atau pit yang lain, oke? Okay? Ikutin aja terus perjalanan kita. Nah, sekarang kita udah berada di pit startnya buat kelas ini apa nih? Iya, kelas sama open. Mamang open. Risman 150 sama open. Om Erwin Watersport. Kelas 2 tak open ya? Iya, 2 tak open. Kita lagi mulai GDT ya? GDT, besok yang race besok. Hari ini total ada berapa peserta, Mang? Untuk yang 16.
16 di open. 16 di pro ya, open pro. Di pemula 28, pemula 26 ya. Kalau pemula bebas 18. Wah, jadi sekitar rame guys. Ini suasana di pit mau GTT sekarang. Ada 1 2 3 4. Wah, motornya emang lu ngiler dah pokoknya kalau ngeliat dah emang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tuh, 9 motor dengan speknya yang enggak main-main tentunya ya. Gila. Kalian bisa lihat sendiri guys. Tuh. Persiapan nih karena cuaca juga hujan ya kan. Jadi agak sedikit terlambat. Tapi enggak apa. Kita tungguin aja sampai kiditnya mulai, oke? Okay? Mulai nih. Ini open yang mulai nih. Nah. Kelas 125 150 tune up. One hour later. Ya, ini kondisi motornya Bos Erwin gimana, Bos? Aman. Malam masih besok. Masih ada waktu, guys. Kita lihat. Waduh, motornya. Ini yang pusing udah ini gimana? Udah ada geleng-gelengan. Buset deh. Wah, kacau ini mah. Pakai gear tankinya, bro. Wah. Aduh, amburadul ini semuanya. Hujan. Rangkanya miring. Aduh. Tetap semangat. Biasanya yang kalau mau podium itu mesti ada perjuangan. Mesti ada perjuangan ya. Kayak tim underdog nih kita ya. Ya, ini kondisi yang udah dipretelin jadinya. Kondisinya gini, guys. Semenjak jatuh tadi, ya kan? Nah. Sasisnya kena bengkok, ya kan sasisnya. Tuh. Terus bengkok, terus setang juga bengkok. Nih, setang bengkok. Tangki jelas penyok. Wah, PR nih mah. Bahan pikiran. Tuh. Tapi sejauh itu aman. Jokinya juga aman. Nah, sekarang kita lagi di pinggir street. Kita mau lihat yang sekarang lagi main itu Sport 600cc Superstock. Kita bakal lihat nanti lewat depan kita. Oke. Okay. Kita lagi lewat nih. Nah, bentar lagi lewat nih. Kelas 600cc Superstock. Masih habis warm up. Yoi. Oke. Yang ikut cuma 6 pembalap doang. Gila. Nah, ini yang kelas 600 per cc, super stock, gila, cepet banget. Anjay, deras-deras banget motornya, gila. Ini kelas 250, Batak Open. Kita lihat startnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pembalap. Ya, kita bakal menyaksikan kelas 150 standar pemula. Ini kelas pemula ya guys. Kalian tadi kelas pro atau kelas open, ini kelas pemula. Kita lihat pemula motornya guys. Rame guys. Oke guys, kita bakal lihat nih yang sport 150 kelas pemula.
1 hour later. Nah, sekarang kita udah berjalan pulang, balik lagi ke rumah. Tadi udah lihat harian gimana hasil KTT dan suasana KTT di Sentul acara ISRS Championship. Mungkin kita tutup dulu untuk hari ini. Mungkin ada kata-kata untuk hari ini dari Faris. Kita juga ada tamu di belakang, bro. Mana? Tengah dong. Nah, ini ada Mas Faris Ibrahim. Coy, kalau yang tahu mana sih? Enggak ada kan? Nah, ini ada Mas Faris Ibrahim tuh juga kebetulan dia bawa motornya teman gua di kelas apa tadi? Jadi dua tak standar pemula sama dua tak tune up. Dua tak standar pemula dan dua tak tune up. Nah, besok bakal tadi hasil gimana? Yang tune up itu posisi 3. Tiga. Jadinya yang 6. Tapel dari motor. Apa jadi alhamdulillah dapat posisi yang ketiga dan yang ke enam ya. Oke, good luck Faris buat besok race-nya. Oke. Nah, sekarang kita mau perjalanan pulang ke Bekasi. Jadi kita akhiri vlog yang untuk hari ini tentang cerita kita gimana KTT di Sentul. Karena besok kita juga bakal balik lagi ke Sentul. Besok adalah race-nya ya kan. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti terus videonya. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton. Jadi jangan lupa untuk dukung terus channel 2PTR. Jangan lupa like, comment, and subscribe terus di channel 2PTR. Oke? Jadi kata-kata hari ini ya, jangan yang ini ya pokoknya. Jangan lupa untuk dukung terus channel 2PTR dengan cara subscribe, like, share, and comment di YouTube-nya 2PTR. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.